Halo Rek, berjumpa lagi di channel Roll Premier bersama saya Happy Roll. Dan kali ini kita akan memperjuangkan sebuah kartu baru. Jadi kartu legendaris baru di game Clash Royale. Oke, kali ini kita akan mengikuti sebuah event yang hadiah utamanya adalah kartu legendaris, teman-teman. Jadi ini kartu legendaris sudah diumumkan lama ya di websitenya Clash Royale. Tapi untuk hari ini saya akan berusaha untuk mendapatkannya, teman-teman. Jadi di juara pertama kita akan mendapatkan kartu ini, teman-teman. Jadi langsung saja saksikan yang berikut ini. Yo we go. Masuk ke dalam arena tantangan cermin hantu. Dan ini adalah kartu yang harus kita dapat, teman-teman. Dan ini adalah rintangan-rintangan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tantangan. Mudah-mudahan saya mendapatkan kartu legendaris yang satu ini, teman-teman. Alright, jadi kita sudah dikasih kartu, teman-teman. Dan kalau seperti ini kita sudah 50% 50% menang, 50% kalah ya. Oke, untuk kali ini yang saya keluarkan adalah Golem, teman-teman. Oh, lawan kita karena ini kartunya sama, jadi kita lawan dan kartu kita dan kartu lawan kita itu sama, teman-teman. Dan ini di spesial Natal. Alright, 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 alright. Di belakang saya keluarkan penyihir api. Oh sial, men. Dan lawan kita mengeluarkan Golem dan PK. Ini kombinasi yang sangat keras sekali sih, teman-teman. Siap, 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 siap. Oke, 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 oke. Oke, men. Golem kita masih di depan. Dan oke, tampaknya ini saya salah mengeluarkan kartu, teman-teman. Oke, kita tahan, langsung kita serang depan saja, teman-teman ya. Oke, tampaknya ini ya anjay, men. Karena pertahanan kita sudah diserambung. Dan siap, 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 siap. Kita keluarkan penyihir, tapi memang ya memang kita harus mempersiapkan ya, mempersiapkan susunannya dengan sangat benar. Salah langkah satu kali saja kita bisa jong, teman-teman. Siap. Jadi kita sudah kalah satu kali, teman-teman. Untuk yang kedua kali ini saya akan berusaha untuk lebih bagus lagi. Siap, men. Lawan kita Hibbert. Hibbert. Oke lah. Kita keluarkan pondok-pondokan. Pondok-pondokan. Dan kita keluarkan lagi pondok-pondokan, Bung. Dan lawan kita mengeluarkan pondok-pondokan juga. Siap, 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 siap. Oke, habis kita mengeluarkan pondok-pondokan, kita akan mengeluarkan kartu legendaris ini ya. Kita ada 3 kartu legendaris di depan saya ini, teman-teman. Siap. Speaker, apa namanya ya? Speaker, ya wis kuwi lah ya. Oke, habis ini kita akan mengeluarkan kuburan ini, teman-teman. Agar, siap, 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 siap. Siap, men, siap, men, siap, men. Siap, wow, 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 wow. Oke, 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 oke. Langsung kita hajar ke depan semua, Bung. Boom. Alright. Langsung kita tarik ke belakang semua untuk lawan kita, Bung. Dan boom. Boom. Nice. Oke, kurang sedikit lagi. Boom. Boom. Wow, 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 wow. Kita ditarik ke belakang, Bung. Boom. Kurang sedikit lagi. Kurang sedikit lagi. Siap, siap, siap. Kita harus menyusun rencana lagi, teman-teman. Oke, kita keluarkan pondok-pondokan lagi, teman-teman. Karena ya ini bisa menjadi pertahanan dan bisa menjadi penyerangan ini, pondok-pondokan ini. Oke, lawan kita sudah mengeluarkan kartu legendaris dan dia tidak punya penyerangan sama sekali kecuali kerendong ini, teman-teman. Siap, men. Dan langsung saja kita keluarkan skeleton, jerangkong lah bahasa Jawa. Oke, dan langsung saja kita keluarkan Grandong juga. Saya juga mengeluarkan Grandong, Bu. Saya juga mengeluarkan Grandong. Dan oke, Grandong kita sudah ada di depan. Dan langsung saja di depan sendiri kita keluarkan kuburan. Siap, men. Kuburan tamannya sudah menyerang. Dan boom, boom, boom. Oke, Bu. Oke, Bu. Langsung ke depan lagi, Bu. Langsung ke depan lagi, Bu. Hancur ke depan lagi. Pull, pull, pull. Oke, nice, nice, nice. Kita sudah menghancurkan satu, teman-teman. Kita selanjutnya hanya bisa
bisa bertahan saja juga bisa, untuk menyerang juga bisa. Tamatnya kita harus menyerang ya. Ini kurang sedikit lagi. Pull. Oke, sedikit lagi. Pull. Pull. Oke, oke, oke. Pull. Pull lagi, pull. Pull. Nice. Alright, alright, alright. Hey, Hibbert. 2-2. Hibbert 2-2. Nice. Oke, kita mendapatkan aqua tadi kayak teman-teman. Lanjut ke pertandingan yang kedua, teman-teman. Ke next event. Oke, men. Lawan kita adalah Kidon. Oh, ini kita main-main di Tower Inferno, Tower Inferno. Oke, siap. Oke, teman-teman, dan kita langsung keluarkan Tower Inferno. Alright, dan teman lawan kita mengeluarkan Tower Inferno juga, teman-teman. Jadi ini arena salju ini bertemakan Natal ya, karena ini memang sudah mendekati tahun baru dan hari raya Natal, teman-teman. Jadi selamat Natal bagi yang merayakannya. Wow, 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 langsung kita keluarkan jerang kombung. Tampaknya putri apa ya, putri legendaris ini cukup merepotkan juga ya. Siap, Ben. Siap, 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 siap. Kita adu kelawar di sini. Santai, Bung. Santai, Bung. Kita taruh Tower Inferno di lebih belakang, teman-teman. Karena kalau kita taruh di depan, ini bisa diajar. Siap. Langsung kita keluarkan putri di depan juga. Putri kita keluarkan sekali lagi. Siap, Bung. Siap, Bung. Siap, Bung. Boom. 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 Boom, man. Boom, man. Siap, lawan kita mencuri, mengcopy paste serangan kita kali ini, teman-teman. Siap, men. Boom. 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 Oke, oke, siap, men. Kelelawar aktif sekali, Bung. Andai langsung kita keluarkan jerangkong saja, teman-teman. Skeleton ya. Skeleton apa? Bahasa untuk Clash Royale ya. Kalian bisa komen di bawah, teman-teman. Siap, men. Kali ini kita akan mengeluarkan Gulem, dan Gulem sudah ada di belakang. Tampaknya saya sudah tidak untuk bermain-main, sudah habis, Bung. Langsung kita keluarkan Gulem, dan lawan kita mengeluarkan Gulem juga, teman-teman. Di belakang Gulem kali ini saya akan mengeluarkan Putri tadi, teman-teman. Tapi kita suruh Gulem kita ke depan dulu, teman-teman. Siap, Putri sudah ada di depan. Dan kita keluarkan Tower Inferno. Habis Tower Inferno kita keluarkan monggo petil ini apa jenenge lali aku. Siap, men. Langsung kita sabu bersih, men. Sabu bersih, men. Oke, siap, men. Langsung kita keluarkan Gulem lagi. Kita keluarkan Gulem lagi, teman. Siap, men. Dan oke, 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 oke. Gulem kita sudah di depan, dan langsung saja saya keluarkan 2 putri, teman-teman. Bul bul. Oke, saya keluarkan 3 putri, teman-teman. Siap, men. Oke, men. Dan langsung saja kita keluarkan siap, kita tunggu dulu. Kita tunggu, kita keluarkan legendaris ini ya. Oh, oh, ada Tower Inferno. Kita tahan dulu, teman-teman. Kita tahan dulu, dan putri-putri di sini dibiarkan begitu saja. Nice, langsung kita keluarkan Gulem. Gulem bisa menahan untuk semuanya ini, teman-teman. Langsung di belakang saya keluarkan putri lagi, teman-teman. Nice, tampaknya ada kelelawar yang sangat mengganggu sekali, dan saya akan menyusun semua rencana di belakang ini dengan para putri-putri ini, teman-teman. Langsung di depan ada ponggo pentung lali aku jenengnya. Langsung kita keluarkan kelelawar juga, teman-teman. Nice, 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 nice. Langsung full. Alright, alright, alright. Oke, teman-teman, dan kita lanjut ke pertandingan yang ketiga. Tapi kita ambil dulu hadiahnya, teman-teman. Siap, main siap. 300. Kita ambil dulu hadiahnya, teman-teman. Siap. Oh, 500. Kita mendapatkan 500. 500 itu bisa digunakan untuk membeli. Ya, teman-teman. Kalian bisa komen di bawah, teman-teman. 500 buat beli apa, teman-teman? Siap. Kita menggunakan ini cukup sulit sekali, karena ini kita ada terima seketir, teman-teman. Kita keluarkan mesin terbang dulu, teman-teman, untuk pemanasan, teman-teman. Oh, langsung dikeluarkan hantu royal, cards royal. Karena ini kartu baru ya, kartu baru ini, teman-teman. Jadi untuk strateginya harus dipakai seperti apa, saya masih belum paham, masih belum mengerti, masih belum tahu harus strategi seperti apa, teman-teman.
Oke, dan di arena ini kita bisa melihat kado-kado ya. Kado-kado Natal, teman-teman. Siap, men. Kita keluarkan Minion Mega. Minion Mega. Siap, siap, siap. Di belakangnya kita taruh Minion Mega juga, tapi kita tunggu dulu. Oh, siap, langsung kita keluarkan Minion Mega di sebelah kanan lagi, teman-teman. Boom. Boom. Oke, Minion Mega ke depan. Tapi ini saya jamin ada serangan-serangan. Oke, langsung kita keluarkan roket. Wow. Oke, men, tampaknya roket kita meleset kali ini, teman-teman. Siap. Oh, bet, langsung mati, rek. Oke, mesin terbang, langsung kita hajar mesin terbang. Mesin terbang. Oke, ini pedangnya ini berarti bisa mengalahkan langsung hajar 2-3 serangan lawan ya, teman-teman. Langsung kita keluarkan untuk Guard Royal kita di sebelah kiri, teman-teman. Tampaknya pertahanan kita sebelah kiri akan hancur ini, teman-teman. Oke, Pak. Langsung kita keluarkan. Boom! Minion Mega dan Minion Mega Boom. Boom! Oke. Lawan kita menahannya dengan pengebom. Hey, John. Lagi, John. Boom! Oh, di depan ada kotak hadiah. Mantap. Alright, ada 4 kotak hadiah ya, teman-teman. Alright, ini roket bro. Wow, langsung kita keluarkan juga. Aduh. Harapan saya ini tadi bisa mengenai ini ya, yang terbang ini, teman-teman. Siap, men, pengebom kita keluarkan juga di sini, teman-teman. Oke, itu pertahanan, tapi Minion Mega lawan kita masih belum modar ya. Ya, men. Oke, langsung kita keluarkan. Oke, terima kasih masih menunggu, teman-teman. Langsung kita keluarkan roket untuk menghancur. Wow. Oke, men. Meleset lagi untuk yang kedua kalinya roket kita, teman-teman. Langsung kita keluarkan terbang untuk penahan ini anjay, Bung. Dan siap. Kurang sedikit lagi kita, teman-teman. Siap, men, kita keluarkan hantu royal ini, teman-teman. Dan alright, I'm sorry, men. Dan kita kurang sedikit lagi itu sudah dikalahkan dengan bintang 3, teman-teman. Mahkota 3, teman-teman. Siap, kita kurang satu kali lagi pertandingan, teman-teman. Kita masih satu kali lagi, mudah-mudahan kita bisa sampai ke arena 8 ya, ke pertandingan ke 8, adanya sampai ke 6. Kita sampai ke 5 lah. Kita usahakan sampai ke 5. Hawk Rider dan penyihir ini bisa kombinasi yang sangat bagus, Bung. Langsung kita keluarkan cermin. Cermin kita tunggu dulu dan kita keluarkan cermin, Bung. Langsung kita keluarkan Hawk Rider ya di depan. Hawk Rider langsung ngongar, Bung. Hawk Rider. Wow. Oke, men. Langsung kita keluarkan untuk pemanah. Pemanah ini sangat aktif sekali, teman-teman. Oh, tampaknya kita tidak terlalu perlu. Kita keluarkan Bayi Naga juga. Bayi Naga. Oke. Oh, meskipun ini serangannya itu harus mengenai satu serangan dulu baru hantu royal ini keluar, teman-teman. Jadi ini tadi serangan dari baby dragon, serangan dari baby dragon tidak ada pengaruhnya, teman-teman. Kalian bisa lihat dan oke, kan. Jadi serangannya itu harus meskipun kartu legendaris ini ngumpul ya, tapi kalau nggak kena khusus serangan khusus kartu legendaris card royal, jadi itu nggak bisa memunculkan dia, teman-teman. Penjelasannya cukup rumit ya, kalian bisa coba nanti kalau kalian masuk ke event ini, teman-teman. Siap, men, dan langsung saja kita keluarkan nenek sihir malam. Alright, langsung kita keluarkan Hawk Rider di depan. Hawk Rider dan oke, lawan kita mengeluarkan Hawk Rider, kita tahan dengan pengebom, teman-teman. Lawan kita juga mengeluarkan pengebom, teman-teman. Ini sama-sama pengebom, teman-teman. Dan langsung saja kita keluarkan Baby Dragon, teman-teman. Siap, men. Kurang sedikit lagi. Lawan kita kurang sedikit lagi. Oke, lawan kita sama-sama satu. Tinggal 2 mahkota lagi. Tinggal 2 benteng lagi, teman-teman. Siap. Boom. Oke. Oke, siap, John. Alright, dan langsung saja kita keluarkan energi di belakang. Oke, lawan kita sudah menyusun lebih tepat, teman-teman. Dan langsung saja untuk pengebom, langsung kita bersihkan begitu saja, teman-teman. Oke, pengebom. Oke, men. Oke, langsung kita keluarkan Hawk Rider. Hawk Rider tidak ada. Oh, Hawk Rider dihadang oleh pengebom, teman-teman.
Siap, siap, siap. Kita keluarkan baby naga. Baby naga. Dan nenek sihir, oke, men. Tampaknya ini adalah kartu yang sangat harus dihajar dulu ini, teman. Kartu legendaris baru ini, teman. Tapi untuk attack-nya, attack penyerangannya tidak terlalu aneh ya, tidak terlalu besar. Tapi yang membuat kartu, wow, roket. Yang membuat kartu ini spesial hanya di serangannya yang mendadak tadi, teman. Jadi dia mengendap-endap ke depan. Harus dihajar dulu, teman-teman. Jadi saran saya kalau lawan kita menggunakan kartu ini, kita gunakan listrik ya. Jadi listrik elixirnya sekecil, tapi untuk memunculkan dia saja, teman-teman. Siap, men. Dan kalian bisa lihat kalau dia sudah muncul, nyawanya itu sedikit sekali, teman-teman. Hawk Rider dan kakek, dan kakek sihir. Dan sihir ini sudah siap, Bung. Oke, kurang sedikit lagi, 564. Oke, apakah bisa menghancurkan, Bung? Boom, kurang 132, men. Tampaknya serangan balik sudah ada di sini, Bung. Siap, 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 siap. Lawan kita serangan balik, Bung. Ini adalah serangan balik. Serangan balik. Oh, 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 oh. Oke, kita sudah menggunakan kartu legendaris ini, teman-teman. Kita sudah menggunakan kartu legendaris ini. Dan menurut saya ini tidak wajib kalian beli ya. Tidak wajib kalian miliki ya. Selama kalian mempunyai strategi yang memang bagus. Dan ini memang terlihat memang bagus kartunya. Tapi ya spesialnya hanya di mengendap-endap tadi, teman-teman. Oke lah, teman-teman. Bila kalian suka video ini, kalian bisa klik like, subscribe, share, like, and comment. Dan dukung terus channel ini, teman-teman. Saya butuh dukungan kalian dari kalian. Saya butuh komentar dari kalian. Oke, saya Happy Roll. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye!